Okey, kembali bersiaran lagi bersama aku Mak J. Malam ni aku akan bawa korang meninjau satu kedai printing t-shirt yang paling murah dalam pasaran ni. Terbaik punya hasil. Aku akan review sikit kedai tu dan aku juga akan interview owner kedai tu tersebut. Okey, jika biasa aku buat motor vlog. Malam ni tak ada motor vlog tapi kereta vlog. Aku kena bawa wagon malam ni. Jom, ayah. Aku dah sampai dekat kedai Mak Store ni. Kat belakang ni kalau boleh tengok. Kedai cetak baju termurah . Kedai dia terletak di Bandar Tasik Puteri, Rawang. Jom kita tanyakan dengan owner dia. Ni sekarang suasana dalam kedai Mahak Store tu sendiri. Korang boleh tengok dekat belakang aku ni. Mereka sekarang ni tengah buat blog dan juga cetak baju untuk para pelanggan mereka. Kita akan tanya kepada owner dia perihal lebih lanjut apa khidmat yang diorang tawarkan dekat sini . Ezra. Hari ni aku bersama dengan owner dia sendiri, Mahak Store Printing . Untuk maklumat lanjut kita boleh tanya owner dia berkenaan dengan apa yang dia buat kat sini sebenarnya. So, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat . Sihat, Alhamdulillah. Ramai viewer nak tahu Mahak Store tu nama bisnes sebenarnya kan? Ya, nama bisnes dan jadi, nama sendiri juga. Oh, nama sendiri? Nama betul bang apa? Tak, nama panggilan, nama glamour. Nama glamour Mahak lah, tapi nama yang betul? Nama saya Syaril. Dah berapa lama abang buat, dah beroperasi kat sini? Kalau ikutkan, kita buat printing dekat Bandar Tasik Puteri ni baru sebulan. Tapi perkhidmatan kita dah lama 7 tahun. Kira dah lama berkecimpung dalam bidang printing ni . Jadi sebab saya pun biasa order baju . Baju saya pakai ni pun dia yang buat. Memang terbaik. Kita tanya lagi apa yang korang nak tahu. Kat sini ni abang buat printing baju sahaja ke atau ada khidmat lain lagi? Ada lagi. Selain pada kita buat printing baju, kita juga buat stiker, cutting stiker, ataupun kita ada juga buat custom nombor plate. Untuk plate motor lah, custom akrilik. Maknanya siapa yang nak buat nombor plate tu boleh juga rujuk . Okey, korang dah tahu pasal printing baju. Selain daripada printing, apa lagi yang dia buat? Nombor plate, printing baju, dan tu kita ada tambahan iaitu kursus buat printing set screen. Mana-mana yang berminat nak buat printing set screen tu, nak belajar berniaga, nak tambah pendapatan, bolehlah datang sini. Kalau macam nak belajar buat printing baju tu, biasa orang tanya berapa bayaran yang kena bayar? Bayaran kita memang bawah pada market. Kita ambil RM200.50 untuk satu hari. Tak sampai satu hari pun, daripada pukul 10.30 hingga 3 petang saja. Itu untuk harga untuk seorang ke macam mana? Untuk seorang, untuk per kepala. Per kepala. Apa lagi yang korang akan dapat? Selepas itu kita akan ajar basic untuk Adobe Illustrator, khusus untuk memulakan perniagaan printing. Memang Adobe Illustrator ni sangat penting dan memang perlu dibelajar lah. Dan kita akan ajar teknik-teknik membuat blog, teknik-teknik lukisan dan teknik-teknik cara-cara printing. Sambil aku dah ada kat Mahak Store Printing ni, kita boleh tanya dengan owner dia macam mana proses cetak baju sebenarnya yang diorang buat kat sini . Apa yang kita nak beritahu, saya membuat teknik printing set screen, iaitu printing yang paling ringkas dan paling mudah dan paling cepat. Dan kuantiti baju juga kita boleh hasilkan secara terus banyak. Okey, apa yang anda nampak sekarang ini adalah teknik set screen printing, yang mana baju-baju ni kita akan susunkan di setiap meja ni lebih kurang dalam 50 helai semua sekali kita boleh jalankan terus. Itu yang menariknya teknik set screen printing ni. Okey, dekat sini korang nampak ini t-shirt yang dah dicetak menggunakan rubber dye. Rubber dye ni sangat tahan, walaupun baju ni dibasuh banyak kali, dye ni tak akan tanggal. Itu kelebihan set screen printing berbanding printing ink ataupun heat press lah. Okey, apa yang korang nampak sekarang ni, ini adalah hasil yang kita buat design melalui Adobe Illustrator. Kemudian kita cetak menggunakan tracing paper. Kemudian daripada gambar yang dicetak ni, kita akan jadikan dia sebuah blok. Ini blok dia. Korang boleh nampak ya blok ni. Ini contoh blok untuk baju Family Day.
yang dihasilkan dengan menggunakan teknik superimpose. Teknik ni sangat mudah. Kalau korang nak tahu, korang boleh hadir berkursus di sini. Selepas tu dah terjadinya blok, baru kita akan cetak kepada baju. Apa yang korang nampak tu hasil yang telah siap. Proses untuk membuat cetakan baju ni sangat-sangat cepat. Setelah blok siap, kita boleh siapkan 50 helai baju dalam tempoh waktu 30 minit sahaja. Sangat mudah dan cepat. Okey, untuk harga, kita tawarkan harga serendah RM7.50 sehelai, bergantung pada kuantiti. Dan kebiasaannya orang akan order pada harga RM9.90 sehelai. Apa yang korang nampak kat depan mata korang ni, inilah t-shirt yang bernilai RM9.90. Okey, kalau anda nak buat tempahan, anda boleh pergi ke Facebook ataupun IG Cetak Baju Dan Murah Mahat Store. Boleh like page dan follow Insta saya. Nampak hasil dia macam mana? Terbaik, terbaik Mahat Store. Aku order minggu lepas, aku hantar email design pada Encik Mahat tu. Dalam masa 3 hari, baju dah siap. Terbaik.